14 dikurangin 8, genap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan-rekan dari Indonesia. Pada hari ini kita akan melakukan 3 rilis. Pertama, perkara tindak pidana penganiayaan ingin menyelipkan hilangnya nyawa ke orang lain. Seperti kita ketahui, kejadian kemarin pada hari Minggu dini hari sekitar jam 3 pagi ada kelompok motor Arabian jumlah lebih kurang 15 orang konvoi melakukan keributan di salah satu tempat di Purwakarta. Karena membuat keributan ditegur oleh warga, kemudian kelompok motor ini berhenti dan melakukan pemukulan terhadap salah seorang warga yang mengakibatkan warga ini meninggal dunia. Pelaku berjumlah masih banyak yang masuk kita lakukan pengejaran. Yang berhasil kita amankan sampai saat sekarang ada 14 orang. Dari 14 orang, 8 orang dewasa dan 6 orang anak di bawah umur. Rata-rata pekerjaan pengangguran dan pelajar. Para pelaku di bawah pengaruh minuman keras dan ada yang urinnya positif. Barang bukti yang kita amankan ada celurit, yang digunakan oleh pelaku untuk membacok korban. Kemudian ada tongkat kayu, ada parang, kemudian ada juga tongkat baseball. Jadi pelaku melakukan penganiayaan di bawah pengaruh minuman keras dan juga ada yang urinnya positif. Korban meninggal dunia di rumah sakit. Terhadap pelaku kita kenakan pasal 170 ayat 3 dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun. Cukup dengan pertama ya. Motifnya Pak? Motif, jadi kita ceritakan mundur ke belakang. Jadi pada tanggal 15 Januari ya, sebelumnya ya. Sebelum tanggal 15 Januari, itu tanggal 8 Januari, itu kelompok motor Arabian itu anniversary merayakan ulang tahunnya. Kemudian mereka konvoi di Jalan Egrang sampai Jalan Sudirman sampai Jalan Egrang Purwakarta. Mereka konvoi lebih kurang 30 orang dan membuat keributan. Kemudian ditegur oleh warga, sedikit dari keributan mereka kembali. Nah, ini tanggal 15 mereka melakukan lagi, ini 14 dendam. Balas dendam kepada kelompok warga yang pernah menegur sebelumnya. Itu motifnya. Ada lagi pertanyaan? Pelaku utama belum ketangkep, Pak. Untuk pelaku ya, singkatan ya, ini tidak ada dengan kasar, tapi itu singkatan dari beberapa kata ya. Nanti saya panjang ya.
AA itu ada istilahnya gitu. Pak, antisipasi kedepannya seperti apa Pak nanti Pak? Ya, antisipasi kedepannya selama ini kita sudah KRIAD, kita akan tingkatkan KRIAD, mungkin jamnya akan kita rubah. Jadi selama ini kita sudah, tadi pagi kita sudah rapat, kemarin juga kita diskusi dengan seluruh jajaran Polres Purwakarta, kumpulkan seluruh Kapolsek, Adireskrim dan PJU, kita akan meningkatkan patroli dan himbauan kepada masyarakat. Ya, maaf ini saya lupa sebutan, ini benderanya Arabia. Saya lupa. Ini pecahan ya, pecahan dari geng motor sebelumnya. Jadi ada geng motor besar dan mereka pecahannya. Ini benderanya Arabia. Stop ya. Nah, gak ada hubungan ini.